Halo para pemirsa, perkenalkan nama saya Mut 69. Hari ini aku mau memasak tempe pare teri yang pedas sekali. Ini dulu pertama-tama bumbunya aku masukin. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai kecil. Ini aku masukin bumbunya. Bumbunya digoreng-goreng dulu. Tempenya juga digoreng-goreng dulu. Aku bumbunya agak banyak karena aku suka lezat. Nih, bumbunya aku goreng-goreng dulu. Bumbunya masak pare, tempe sama teri. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai kecil, cabai besar, cabai hijau. Nih, aku goreng-goreng dulu. Aku pinggirin ke sini, baru tempenya digoreng di sebelahan. Karena ada tempatnya yang lebar tempatnya, jadi bisa bersamaan. Nih, memasak pare teri tempe. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai merah dan cabai kecil, cabai hijau. Aku memakai cabai hijau dan tempenya digoreng-goreng dulu. Tempenya digoreng-goreng dulu. Aku memakai minyak sedikit, tapi terlalu sedikit, jadi mau aku tambah. Ya, ini terinya sudah aku goreng-goreng, terinya sudah digoreng. Jadi teri digoreng dulu, lalu tempenya juga digoreng, lalu bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai kecil, cabai besar, cabai hijau. Nih, tempe dan bumbunya digoreng, terinya sudah digoreng. Ini memakai masako gula sedikit. Tempenya digoreng-goreng dulu. Terinya digoreng dulu, tempenya digoreng dulu. Panas guys, keringetku, minta ampun. Ya ampun keringetku. Panas banget. Di sini musim panas. Panas beneran. Memakai masako gula sedikit. Memakai garam bila perlu, masakonya belum terasa. Enak, mantul, lezat, semua orang mau. Suami tahan betah makan di rumah. Suami aku suka makan di rumah, tidak suka makan di luar. Karena aku pintar masak, masakanku lezat. Nah, ini setelah tempe digoreng, bumbu digoreng, parenya masuk, terinya juga masuk. Tuh, teri, pare masuk. Teri, pare masuk. Enak guys, enak kok. Jadi suami aku betah di rumah.
Suami aku tahan di rumah karena aku pinter masak. Dia suka makan bersamaku. Suami aku bila pulang kantor langsung panggil-panggil, "Mama mau makan bersama," gitu. Makanya harus pinter masak, belajar masak sama Mut 69 biar suaminya tahan di rumah, betah di rumah. Anak-anaknya juga suka makan di rumah. Aku tambahin air. Mantul kan? Ayo para pemirsa belajar sama Mut 69 memasak, bagaimana cara mendekatkan suami pada kita. Suami pulang kantor panggil-panggil, "Mama makan." "Mama makan." "Sayang mau makan." "Ayo makan bersama." Oke dong. Bagaimana cara mendekatkan suami dan anak makan di rumah, betah makan di rumah? Yuk kita belajar bersama Mut 69. Belajar masak bersama Mut 69. Biar suami betah makan di rumah. Memasak pare tempe teri. Tempe digoreng dulu, teri digoreng dulu. Baru bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai kecil, cabai besar, cabai hijau. Digoreng dulu, baru dikasih masako dan gula. Simple kan? Mudah belajar sama Mut 69. Memasak, tentang memasak Mut 69 pinter. Masak apa saja pinter. Tuh. Nih, orang untuk mendekatkan suami dan anak kalau seorang ibu pinter masak. Aku pinter masak. Ya, terima kasih para pemirsa sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.